Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kumpulan dari umatku mengikuti kaum musyrikin. Ni Nabi tak ada rakyat semua, tapi beberapa kaum, beberapa kumpulan dari kalangan umat dia ni, Masya Allah, turut sungguh-sungguh orang musyrikin. Jadi syirik, hampir-hampir menjadi kafir. Setengah-setengah orang tu jadi kafir selalu dah. Tak ada ambil dah Islam dalam hidup dia. Patung-patung disembah. Maknanya tokong-tokong semua tu disembah semula oleh umat Islam. Dan di tengah-tengah umatku muncul, maknanya timbulnya 30 orang pendusta. Semuanya mengaku menjadi Nabi. Ini biasa berlaku dah pada zaman-zaman dulu. Lah ni pun masih ada lagi. Setengah-setengah orang duk mengaku katanya dia jadi Nabi dan sebagainya. Padahal akulah penutup para Nabi. Tak ada lah Nabi lebih lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, pagi hari Arafah tahun 1443 Hijrah. Hari ini kita masuk di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-108. An Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al-awthan. وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2211, hadis hasan sahih. Maksudnya dari Thauban radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kumpulan dari umatku mengikuti kaum musyrikin. Ni Nabi tak ada rakyat semua, tapi beberapa kaum, beberapa kumpulan dari kalangan umat dia ni, Masya Allah, turut sungguh-sungguh orang musyrikin. Jadi syirik, hampir-hampir menjadi kafir. Setengah-setengah orang tu jadi kafir selalu dah. Tak ada ambil dah Islam dalam hidup dia. Patung-patung disembah. Maknanya tokong-tokong semua tu disembah semula oleh umat Islam. Dan di tengah-tengah umatku muncul, maknanya timbulnya 30 orang pendusta. Semuanya mengaku menjadi Nabi. Ini biasa berlaku dah pada zaman-zaman dulu. Lah ni pun masih ada lagi. Setengah-setengah orang duk mengaku katanya dia jadi Nabi dan sebagainya. Padahal akulah penutup para Nabi. Tak ada lah Nabi lebih lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi selepasku. Ini Nabi Yunjan. Lepas tu kita pun yakin macam tu. Soalnya, adakah Nabi Isa alaihi salam turun sikit lagi tu sebagai Nabi akhir zaman? Tak. Jawapan dia tak. Nabi Isa tu adalah seorang Nabi yang dilantik sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah akad dia naik. Dia turun tu, turun sebagai penegak keadilan dan kebenaran di atas muka bumi. Tu adalah Nabi Isa, bukan Nabi sutai akhir zaman dah. Tamneng dem. Tapi turun untuk menegak keadilan sebagai salah seorang daripada umat Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketiga, kathratul qatl, iaitunya banyak berlaku pembunuhan. Ini kita masuk tajuk baru pula, iaitunya benar-benar hadap berlaku sekarang ni. Tajuk ni tem-tem lalu dah. Sejak daripada zaman-zaman dahulu, sampakah akhir zaman belum pada hari kiamat, banyaknya berlaku pembunuhan.
yang Nabi royak hadis yang ke-109 ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutil. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2908. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zatku yang berada yang bukan, demi zat Allah yang nyawaku berada di tangannya. Ni Nabi supoh. Cek Nabi dah sebut macam ni, benda tu adalah benda penting. Ya supoh nyawanya duduk di tangan Allah Taala. Nabi kata kan, sesungguhnya akan tiba suatu masa kepada umat manusia ni di mana seorang pembunuh tidak mengetahui untuk apa dia membunuh. Jadi orang hok gi bunuh orang tu tak tahu katanya buat apa dia gi bunuh orang. Jadi mudah-mudah yang bunuh. Maka upah. Kadang-kadang silap duit stok mongna gi mari bunuh dah. Berdei pakai. Ha tu jalan belakang tu. Jenis-jenis pasal ni kita gambar katanya masuk dalam hadis ni betul-betul lalu dah. Apatah lagi pasal bunuh ramai-ramai manusia atas muka dunia ni. Tak tahu katanya bunuh buat apa. Sedak nak sakcaya. Nak bunuh, nak jadi sedak boleh bunuh orang ni, dia berasa katanya siapa tujuan matlamat. Boleh jadi setengah-setengah orang dia berasa katanya sakcaya. Jenderal kali dia tidur dia bunuh orang. Lepas tu orang bunuh. Dan seorang yang dibunuh tidak mengetahui sebab apakah dia dibunuh. Duk olek-olek kena bunuh. Tak tahu tanya buku penama. Ini akan berlakunya kau banyak atas muka dunia. Bila kita gambar hadis, pehel hadis pasal ini, nampak selalu dah, oh dunia Masya Allah, tak ada amir, tak ada selamat dah. Orang buat maksiat, kau sari, kau banyak, kau sari, kau bertabur ya. Ni tak ada kecek ha tajuk lain lagi, ha bunuh saja. Lepas tu ha lain lagi, Masya Allah, israk seri lah ni zaman-zaman sekarang ni. Orang kira katanya kotmai lebih tinggi daripada ugamu. Ugamu tu orang tak bawah kaki belakang lah ni, tak bawah punggung. Ilmu-ilmu ugamu pun tak ada duk akak tinggi dak. Ngaji orang pun dalam sangkum pakat nampak katanya benda ugamu adalah benda tamada, benda biasa. Nak turuk, tak si turuk, belang. Tak ada siapa nak kata gapo. Begitulah. Nah. Hadis yang ke-110 kita baca sekadar 110 ni hari pagi hari ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-harj. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Qal al-qatlu. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 157 di dalam Kitabul Fitan, iaitu bab yang ke-18. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai banyaknya terjadi al-harju. Mereka bertanya, iaitunya para sahabat bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ia al-harju? Sabda baginda, pembunuhan. Ini Nabi sebut gambarlah, walaupun panok tapi benda yang berlaku bertaburi tersebar di atas muka bumi sampai hari kiamat. Inilah tiga hadis sempena dengan kita berada di pagi hari Arafah. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita sambung lagi baca hadis-hadis ni. Lebih kurang saya taknya lebih kurang dah dalam sebulan ataupun sebulan lebih-lebih. Apa tu insyaAllah kita sambung lagi. Saya terjemah siap dah lebih pada ni. Nanti habis kita ngaji, kita bagi hak baru pula. Apa tu kita pakat taruh di masjid belakang. Jangan buat klik. Dia buat klik terlupa kita nak mari minggu depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.